buat kalian ya, aku rekomendasi banget jujur. Sakit sih tapi uratnya udah bener, urat lebih tepatnya urat-urat malu tuh udah dibenerin. Saya sangat amat bersyukur bisa merasakan ibadah di tanah suci. Aku belum sempat ngasih ini apa namanya oleh-oleh dari Mekah kan buat buat Pak Roma. Jadi mungkin besok aku bawa. Udah lama banget. Kadang tuh aku mau nganterin tapi mereka lagi nggak ada di rumah, lagi di luar segala macam. Jadi aku bilang ya udahlah waktu kita ketemu aja kapan kayak gitu. Oleh-olehnya kayak biasa pastilah air zam-zam, terus coklat, doa juga buat mereka. Resolusi 2024, semoga tahun ini bisa lebih baik lagi pastinya ya, bisa lebih produktif, bisa lebih produktif, lebih bisa lebih mengeksplor diri lagi. Terus ya intinya jangan mageran aja buat aku, reminder ke aku, dan tetap jadi be yourself aja. Lagu Kasalma, lagu Paul, lagu Karoni enak banget guys, jujur. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Lapar guys, lapar. Kenyang. Nah, kapan live parfum lagi? Live parfum kapan ya? Nanti deh, kalau misalkan lagi free, nanti aku bakalan live parfum. Jangan lupa dibeli. Kapan hearing session? Hearing session, kayaknya aku bukan hearing session sih, tapi nanti di tanggal. Aduh, boleh spill gak sih? Itu ada kayak, iya, hampir-hampir mirip hearing session, tapi lebih kayak achievement selama sebulan, satu bulan. Gak satu bulan lah, udah berapa bulan ya lagu kisah kan. Jadi konsepnya juga sama kayak hearing session juga gitu. Ya kayak Karoni sama Kak Salma. Kayak gitu-gitulah. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menggunakan juga sound Aku Ingin Pisah. Dan terima kasih yang sudah meramaikan. Semoga lagunya bisa didengerin terus sama kalian. Amin rabbal alamin. Untuk proyek terdekat apa, insya Allah ada, doain aja. Semoga bisa segera, secepatnya. Intinya jangan lupa support aku, support teman-teman yang lain juga. Doakan semoga lancar-lancar yang bentar lagi mau rilis. Semoga lancar. Salam untuk Umabi. Terima kasih. Ya nanti aku sampein. Okay, guys, semuanya terima kasih yang sudah join live ini. Semoga aku bisa sering-sering live. Terima kasih yang sudah appreciate setiap proses saya. Terima kasih banyak. Intinya manusia tidak luput dari kesalahan. Love you guys. Sampai bertemu besok. Sehat-sehat, jaga kesehatan ya, karena lagi musim sakit. Sakit. Jangan lupa besok nonton Idol Live. Ya, bye-bye. Bye semuanya. Terima kasih. Love, love, love. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Bye. Mana sih cara? Oh, ini. Sorry. Buat kalian ya, aku rekomendasi banget, jujur. Sakit sih, tapi. Uratnya udah bener. Urat, lebih tepatnya urat-urat malu tuh udah dibenerin. Saya sangat amat bersyukur bisa merasakan ibadah di tanah suci. Aku belum sempat ngasih ini apa namanya oleh-oleh dari Mekah kan buat buat Pak Roma. Jadi mungkin besok aku bawa. Udah lama banget. Kadang tuh aku mau nganterin tapi mereka lagi nggak ada di rumah, lagi di luar segala macam. Jadi aku bilang ya udahlah waktu kita ketemu aja kapan kayak gitu. Oleh-olehnya kayak biasa pastilah air zam-zam, terus coklat, doa juga buat mereka. Resolusi 2024, semoga tahun ini bisa lebih baik lagi pastinya ya, bisa lebih produktif, bisa lebih produktif, lebih bisa lebih mengeksplor diri lagi. Terus ya intinya jangan mageran aja buat aku, reminder ke aku, dan tetap jadi be yourself aja.
lagu Kak Salma, lagu Paul, lagu Karoni enak banget guys, jujur. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Lapar guys, lapar. Kenyang. Nah, kapan live parfum lagi? Live parfum kapan ya? Nanti deh, kalau misalkan lagi free, nanti aku bakalan live parfum. Jangan lupa dibeli. Kapan hearing session? Hearing session, kayaknya aku bukan hearing session sih, tapi nanti di tanggal. Aduh, boleh spill gak sih? Itu ada kayak, iya, hampir-hampir mirip hearing session, tapi lebih kayak achievement selama sebulan, satu bulan. Nggak satu bulan lah, udah berapa bulan ya lagu kisah kan. Jadi konsepnya juga sama kayak hearing session juga gitu. Ya kayak Karoni sama Kak Salma, kayak gitu-gitulah. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menggunakan juga sound Aku Ingin Pisah. Dan terima kasih yang sudah meramaikan. Semoga lagunya bisa didengerin terus sama kalian. Amin rabbal alamin. Untuk project terdekat apa, insya Allah ada, doain aja. Semoga bisa segera, secepatnya. Intinya jangan lupa support aku, support teman-teman yang lain juga. Doakan semoga lancar-lancar yang bentar lagi mau rilis. Semoga lancar. Salam untuk Umabi. Terima kasih. Ya, nanti aku sampein. Oke, guys, semuanya terima kasih yang sudah join live ini. Semoga aku bisa sering-sering live. Terima kasih yang sudah appreciate setiap proses saya. Terima kasih banyak. Intinya, manusia tidak luput dari kesalahan. Love you guys. Sampai bertemu besok. Sehat-sehat, jaga kesehatan ya, karena lagi musim sakit. Sakit. Jangan lupa besok nonton Idol Live. Ya, bye-bye. Bye semuanya. Terima kasih. Love, love, love. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Bye. Mana sih cara? Oh, ini. Sorry.